Untuk yang mau membuat mie godok Jawa, langsung disimak aja tipsnya ya. Mau bikin mie godok Jawa nih. Untuk membuat mie godok Jawa, kalau misalnya nggak ada mie basah seperti di Indonesia, aku biasanya pakai mie kering yang ini beli di Penny Mark aja nih biasa ya. Atau kalau misalnya di toko Asia ada mie telur seperti ini, mie kuda menjangan, atau mie telur yang bentuknya lebih keriting, kalau ini kan lebih lebar, itu bisa ya. Tapi pastikan jangan direbus, tapi cukup direndam air panas sampai mie-nya bisa diurai aja ya. Jadi jangan sampai lembek, nanti mie-nya terlalu lodoh. Ini bahannya kita lihat. Nah, ini ada bawang merah, bawang putih, kemiri. Buat yang udah bikin stok bumbu putih, bisa di skip nih bawang merah, bawang putih, kemirinya. Jadi nggak perlu ngupas-ngupas lagi. Bisa langsung diganti dengan stok bumbu putih ya. Tapi kalau misalnya mau ditambah sedikit bawang putih, bawang merah, dan kemiri juga lebih enak, nggak apa-apa ya. Kemudian ikuti resep seperti petunjuk bahan dan cara membuat tikus kidu, tapi aku modifikasi nih. Jadi aku nggak masak langsung sekaligus 12 menit ya. Kita bantu aduk sedikit dengan spatula, kemudian kita masak lagi 5 menit. Tadi pertama 7 menit, sekarang mau masak lagi 5 menit. Kita lihat ya hasilnya gimana. Hasil mie godok Jawanya lumayan ya. Kita tuang ke piring. Kemudian kita sajikan di piring. Kita beri taburan daun seledri, daun bawang, kemudian kasih bawang goreng, lebih enak lagi. Kemudian juga kalau makan mie godok tuh biasanya pakai cabai rawit dan dikasih kecap. Kecapnya kecap yang rawit pedes tuh lebih enak deh.